Monica. Hi good people, welcome to Bangkok. Bangkok merupakan salah satu kota yang sangat dicari-cari oleh para wisatawan. Apa aja di Bangkok? Mari kita explore. Welcome to Bangkok. Panjangnya, besarnya itu seperti apa. Jadi setiap hari ada ribuan orang yang datang berkunjung ke sini buat lihat patung ini. Coba lihat patung. Wow, gede kan? Jadi setelah sembahyang, kalian akan melakukan persembahan. Nah, persembahan itu dengan menggunakan uang koin. Konon ceritanya, baki-baki yang sudah disediakan di sepanjang perjalanan, kalian isi dengan koin atau uang kalian. Jika koin atau uang kalian sisa banyak, berarti rezeki kalian banyak juga. Tapi kalau koinnya pas-pasan atau mungkin tidak sampai di ujung dari baki yang disediakan, ya katanya sih rezeki kalian kurang. Itu sih cerita dari mereka. Tapi lagi-lagi rezeki kayaknya dari Tuhan ya gengs. Hihi. Ya, jadi setelah masuk tadi di tempelnya, kita lihat ada Buddha yang besar. Keluar di luar itu, kita bisa lihat banyak jajanan di sini. Salah satunya ini. Nggak tahu namanya kue apa, cuma disuruh coba. Jadi kita coba, mumpung gratis. Jangan sedih. Kita coba. Enak. Rasanya kayak ada wijennya gitu. Oh iya benar, pakai wijen. Terus di sebelah sini juga ada banyak kayak sop-sop gitu. Di sebelah sana juga lebih banyak. Oke, okay? Mari kita lihat ya. Ini kampung, itu lah ya, kita. Jadi itu daun, terus dibungkus sama ginger. Apa sih? Oh, bawang, ada bawang, terus ada jeruk, sama ada ginger in bahasa ya itulah, nanti saya translate itu apa namanya. Lupa. Jahe. Gitu. Yeah. Terus mereka makan pakai daun aja. Hello, sancang ke sini ini lagi. Ini mesti bak, mai koi. Mai. Bak. Ya, awalnya.
Guys, di sini ada cilok dong. Mau lihat enggak? Cimping gak mai ha bakap. Ha ba lon lon เลย ค่ะ. Lu xin mu ba lon phu mai 5 ba kap. Enak lon lon เลย ครับ. Di sini ada lumpia. Thank you sir. Thank you miss. Thank you. Jadi sekarang kita lagi ada di tempat ferry untuk ke Wat Arun. Itu harganya sekitar 4 baht, bukan sekitar, tapi harganya 4 baht per person untuk nyebrang sebelah sana. Nah, itu ferry-nya udah datang sebelah sana, bisa lihat. Dan beautiful sunset. Dan kita orang yang beruntung karena kita udah ada di depan, paling depan banget, karena di sebelah sana banyak antrian banget, antriannya panjang banget, bisa lihat, check it out. Ya, halo, jadi kita udah ada di temple yang di Wat Chuan, lupa tadi namanya. Ini kita dikasih waktu 5 menit karena datangnya udah telat dan harus di cover bajunya, shouldernya. Jadi lihat nih. Wow, tinggi banget. Itu kita bisa naik ke atas sebenarnya, di situ tangganya. Cuman tangganya nggak cukup. Bagus banget ya. Bagus banget terus. Suaranya juga warna-warni, amazing ya. Siapa yang buat ini? Nih, coba kita lihat di sini. Piringannya nempel-nempel kayak gini. Sampai ke atas sana kan kerjaan, jadi ya.
Okay, ini sebabnya. Sorry, I'm sorry. Okay, let's go home.